Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Bagaimana dengan indenan teman-teman? Untuk PCX tipe ABS-nya apakah sudah dapat atau belum? Nah, pada hari ini saya dapat telepon dari sales, salah satu dealer di Jakarta. Karena ini closingan ya, tanggal 30, sales yang belum target harus segera mengejar targetnya. Ada PCX warna biru, konsumennya batal om. Seperti itu. Dikarenakan tidak ada orang yang menerima di rumahnya, lalu kebetulan si konsumen hanya mau menerima jika dia ada di rumah, dengan catatan dia melihat motornya secara langsung. Di video call pun sudah, tapi tetap konsumen tersebut tidak puas dengan cara itu, maka pada akhirnya batal dan si konsumen tersebut memutuskan untuk inden lagi di tempat tersebut. Kasihan salesnya ya, dan kasihan dealernya. Oleh karena itu, si sales segera ya, buru-buru dia mengontek sana, kontek sini ya. Semua relasi dia dan teman-temannya ditelepon bahwa dia mengabarkan ada PCX warna biru di tempat dia. Seperti itu, termasuk ke saya. Nah, karena di WA saya tidak ada yang mau PCX ABS biru, maka saya bilang nggak ada bang konsumennya, seperti itu. Oke om, ya ini ada 3 motor, ABS warna merah, ABS warna putih, dan satu lagi ABS warna hitam. Ini pun konsumennya batal, ya. Gara-gara ada beberapa bagian kalau motor ini yang baret halus ya, padahal kalau ini diambil oleh teman-teman yang suka poles-poles bodi motor itu bisa hilang lagi, bisa mengkilat lagi. Baret-baret tipis ya, nanti kita bahas ya. Ini batal nih orangnya. Dan itu orangnya sudah nunggu 3 bulan mau dikirim nih hari ini ya. Termasuk yang ini sudah nunggu 3 bulan dan mau dikirim juga hari ini. Oke om ya, ada pertanyaan. Bang, kenapa pelek PCX yang depannya ring 14, yang belakangnya ring 13? Kenapa berbeda? Seperti itu om pertanyaannya. Nah ya, kita ulas saja. Tapi saya akan menjawab berdasarkan data-data yang saya dapatkan di sosial media ya, dari salah satu portal berita tentang otomotif. Nah, jadi pelek depan itu dan pelek belakang PCX memang berbeda om ya. Ini ringnya 14 dan di belakang itu ringnya 13. Sedangkan semua motor kayak Scoopy ini ringnya sama ya. Pelek depannya dan pelek belakangnya sama ukurannya. Lalu Honda Beat juga sama. Dan Vario juga sama depan dan belakang ukurannya. Nah, di gudang ini yang berbeda motor itu peleknya adalah PCX ini om. Jadi singkat saja saya jawab ya. Bahwa alasan kenapa berbeda antara ukuran diameter depan, ban depan, pelek depan dan pelek belakang itu berbeda karena demi kenyamanan om. Nah, di sini ada perbedaan untuk ukuran bannya juga ya. Jadi alasan utamanya adalah kenyamanan. Di belakang kenapa harus pakai pelek ring 13? Karena dia jadi lebih lebar om ya. Napaknya itu, ban itu ke aspal itu lebih lebar, sehingga pada akhirnya menciptakan kenyamanan bagi pengendara. Alasannya seperti itu om ya. Nah, di sini saya jawab secara singkat saja ya, kalau jawab saya baca secara keseluruhan nggak mungkin. Jadi intinya saja seperti itu om. Lalu alasan yang lainnya lagi, demi kenyamanan suspensi bagian belakang. Nah, mungkin ini salah satu faktor jadi shock blackernya itu bunyi jedak-jeduk, mungkin salah satunya itu kali ya. Karena memang kenyamanan yang
ada plus yang didapat, pasti ada minus juga yang didapat. Nah, seperti itu, Om. Ini ya penampakannya, nanti kita akan bahas soal upgrade ban. Nah, lalu ada lagi pertanyaan yang kedua, yaitu soal, Bang, saya nggak pernah punya motor itu pakai ban bawaan dari pabriknya. Nah, seperti ini ya. Ini bawaan dari Hondanya. Saya pasti akan selalu langsung ganti. Kalau beli motor, motor apapun saya ganti bannya. Nah, seperti ini. Dan yang saya ganti itu ya tidak mengikuti ukuran yang ada di sini di motor tersebut. Nah, ini kan 70 110 ring 14. Nah, yang di belakangnya adalah, sebentar saya lihat, 130 70 ring 14. Jadi ini 110, ini 130. Nah, ini udah beda ya, Om ya, lebar bannya napak ke aspal itu udah beda 20 cm. 110, 130. Per 70 ringnya 14 dan ini ringnya 13. Nah, jadi orang tersebut selalu mengganti ukuran ban ya. Ukuran bannya itu tidak mengikuti ini 110. Jadi dia akan lebih besar atau lebih kecil. Nah, dia bertanya, Bang, kalau saya mau lebih besar ukuran bannya, kira-kira rekomendasinya berapa ya, Bang ya? Seperti itu pertanyaannya. Nah, jadi saya langsung cari informasi kira-kira ukuran ban yang direkomendasikan itu kalau mau diperbesar berapa ya, kan seperti itu, Om. Nah, ini saya baca dari gridauto.com ya, kalau ingin kita upgrade untuk ukuran ban depan aja dulu ya. Ini kan normalnya 110/70. Kalian bisa ganti ini jadi 110/80, Om, untuk ban depan. Atau mau lebih besar lagi, boleh 120/70 ya, Om ya. Nah, 120/70. Saya ulangi ya, Om bisa mengganti ini untuk menjadi lebih besar dari normalnya, yaitu 110/80 atau 120/70. Itu, Om. Nah, sedangkan untuk ukuran ban belakang, Om bisa upgrade ya ke ukuran 140/60 atau 140/70. Nah, ini kan aslinya 130/70 bawaan Hondanya. Om bisa ganti 140/60 atau 140/70. Itu ya, Om ya, yang saya bisa rekomendasikan berdasarkan data yang saya dapat di gridauto.com. Seperti itu, Om. Oke. Nah, ya, informasi tentang stok motor PCX sudah saya informasikan di video ini. Yes, bahwa motor ada PCX biru ya, tadi pagi sales Jakarta ngasih kabar konsumennya batal, lalu ditawarin ke saya saya nggak punya ya penonton yang mau PCX warna biru, kebetulan ya. Lalu ada juga ini yang batal karena baret-baret halus nggak kelihatan ya, Om ya. Kalau saya lihat di sini nggak kelihatan baret-baretnya karena agak gelap ya. Tapi memang baret-baret halus aja sih ya. Susah sih orang kalau nggak mau terima ya. Seperti itu aja, Om ya, video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.